aksi emak-emak membubarkan puluhan pelajar yang diduga hendak melakukan aksi tawuran viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Supomo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 26 September 2022 sore. Video berdurasi 2 menit 50 detik yang menampilkan aksi emak-emak itu diunggah oleh akun Instagram @jakarta.terkini. Dalam video yang beredar, wanita tersebut mengenakan kaos berwarna biru dongker bertuliskan Iwan Fals di bagian depan dan logo OI di bagian belakangnya. Sambil menenteng sapu ijuk, mama itu meminta puluhan pelajar yang berkumpul untuk membubarkan diri. Mama itu terus berjalan menyisir sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya pelajar. Beberapa kali ia memukulkan sapu ijuk yang dibawa ke tiang listrik sambil kembali berteriak ke arah para pelajar. Seketika nyali puluhan pelajar itu langsung ciut. Mereka perlahan berjalan menjauh dan membubarkan diri. Sementara itu, Camat Tebet Dian Erlangga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayahnya.